No? Mau apa itu ya? Enggak, siap kena. Jadi ini buat. Buat seragamnya. Wilayahnya itu diisolasi seperti padang bulat, ditandai wilayah-wilayahnya yang mana-mana aja bendera buat kan untuk lanjutan. Kalau menurut saya namanya Merdeka itu. Merdeka ini memang punya silsilah di Indonesia. Kita perlu keterangan, penjelasan tentang kelompok ini. Merdeka itu bisa untuk mengakomodirnya. Merdeka ini punya riwayat di Indonesia. Merdeka bisa menjelaskan tentang kelompok yang kita maksudkan. Ma juga kita ini kan menyangkut tentang Adibana Merdeka kan? Serikat Merdeka. Saya rasa begitu udah pas. Suatu hari nanti orang akan menceritahu tentang penjelasan kelompok ini. Mereka akan menemukannya secara komprehensif, bukanlah kelompok yang berpenjelasan anak-anak ataupun ngaco istilahnya, kan gitu. Memang kelompok yang berpenjelasan riwayat, dia ini riwayat ini Merdeka. Sejak proklamasi, dia punya penjelasan yang komprehensif. Ini kelompok Merdeka. Dibanding kita memilih nama kelompok lain, terlepas daripada 666 itu 666 itu berbeda. Kita kan bicara tentang kelompok ini kan, kelompok yang menyangkut tentang Adibana Merdeka, kan begitu. Saya rasa itu tidak bisa dinafikan, sebab apa? Itu yang memang menjadi fokusnya, kan begitu. Akses, saya rasa tidak ada persoalan, karena juga suatu hari nanti akan regenerasi, kan begitu. Bukan hanya tetap hanya Pak Adibana Merdeka saja, harus kita legowo tentang hal itu. Dimana kita tidak celaka nanti keterkaitan urusan kelompok. Kelompok ini, kelompok apa? Nah, itu. Biarkan Adibana Merdeka itu menjadi ikon di dalam kelompok ini. Satu hari nanti dia akan bergenerasi, dimana kita punya penjelasan tentang kelompok ini. Kan gitu. Ini kan kelompok terkait juga keluarga. Kan gitu. Saya rasa seperti itu. Saya rasa Merdeka ataupun Serikat Merdeka Adibana itu sangat tepat sekali, sangat jitu itu. Yakin sama saya, itu tidak akan mengecewakan. Kita punya kelompok itu berpenjelasan yang komprehensif, yang historikal, yang punya riwayat dia. Bukan kelompok dengan penjelasan yang kacang-kacangan ataupun sedikit banyak saja, kan begitu. Saya rasa seperti itu. Jadi bagaimana? Jadi ini kita buat. Hah? Enggak, itu akan menjadi referensi di mana kita punya acuan. Kalau saya berpikirannya, kelompok ini adalah kelompok yang memang sudah siap. Jam gitu. Nah, itu aja. Tidak ada persoalan di mana kita juga akan publikasi supaya kita cepat dalam mengusahakan kelompoknya. Saya rasa seperti itu. Yakin kita dengan Merdeka ini? Itu aja. Kalau memang kita yakin dengan Merdeka ini, berarti sudah tidak ada persoalan. Kita konferensikan saya sebagai publikasi. Keterkaitan bendera tidak jauh beda dengan Indonesia. Kalau menurut saya, kita akan bertaruh tentang kepemilikan Indonesia. Thank you.
3 Desember 2021 di hari Jumat. ...666 ICDM terhubung dengan Merdeka. Peredaran mata uang. Enggak, kita sepakati saja kalau memang seperti itu. Tidak ada persoalan. Sekarang masalahnya kita komit. Begitu dia. Saya yakin kalau memang kita komit. Pembentukan mata uang sendiri, Serikat Merdeka, dengan logo, dia itu penempelan kepada merah putih dan Garuda Pancasila. Definitif, perseruannya kan tentang Merdeka. Saya sepakat untuk pembentukan mata uang sendiri. Saya sepakat dengan logo Serikat Merdeka. Kalau saya menyarankan Serikat Merdeka. Kenapa? Karena itu serikat termasuk itu nanti Indonesia. Indonesia itu termasuk merdeka itu. Kesiapannya lah, kalau saya tetap mengacu juga di situ. Karena secara urusan, kita-kita sebenarnya menyarankan saya kan. Nah, sekarang saya yang bertanya, kan begitu. Apa kita sudah siap keterkaitan logistik ataupun juga yang lainnya? Skala nasional kita main. Yakin saya, sebab apa? Sebab kita sudah menyatakan kemarin kalau kita siap sesungguhnya kan. Secara hal-hal yang mendukung, seperti itu. Apa itu nanti akan berbentuk faksi secara nasional Indonesia atau berbentuk kudeta secara nasional Indonesia, itu terlepaslah. Yang penting kita memang sudah komit seperti itu. Yakin saya. Dan juga keterkaitan tentang hal lainnya, saya sangat mengharapkan kalau kita tidak mengada-ngada. Ya, persiapan ataupun juga Bapak Adibana Merdeka sendiri kan, karena lambat laun juga kita akan ketemuan dan jadilah begitu. Dan juga keterkaitan tentang keuangan saya itu juga satu. Oh, bisa. Namun kita harus komit tentang urusan ini. Jangan dikatakan saya ini seperti orang yang dikerjain gitu. Oh, siap, bisa. Rupiah 666. Kalau saya sarankan kita tempel itu rupiah atau ke Indonesia. Karena itu perseteruan. Ah, kalau memang sudah siap, berarti tidak ada masalah. Ya, terkaitan tentang logistik kan? Amuner. Ya, dipersiapkanlah. Itu saja.
Bisa. Sekarang persoalan Adi Bana Merdeka bagaimana? Apa dia itu juga direkayasa? Kalau saya menginginkan kita memang sama-sama tidak ngerjain gitu. Orang yang bersangkutan, Bapak Adi Bana Merdeka juga turut serta lah. Seperti penandatanganan atau momen-momen yang tertentu dia ikut. Untuk kepastian tentunya bahwa Adi Bana Merdeka itu ikut. Dia kan ikon di situ. Kalau saya penyelenggaraan mata uang sendiri ya. Rupiah 666 itu ajuan saya, karena itu dua logo sama-sama menyapu merdeka itu. Berarti kesepakatannya penyelenggaraan mata uang rupiah 666 vaksin Indonesia Merdeka yang diterima secara sosial dan akan difasilitasi secara kelanjutannya oleh kalangan keluarga Merdeka. Status kepemilikan mata uang rupiah yang berkelanjutan menyangkut pada appointment 666 di dunia, 666 di ruang kode discovery ini. Atas nama anak kandung dari Bapak Adi Bana Merdeka, Jenderal Pangkostrat, RPK Bintang Kejora, Pemberangus G30S PKI. Baiklah, kalau begitu saya akan menantikan untuk realisasinya. Konsep desain dari produk uang kertas itu ya, mata uang rupiah 666 diinginkan kepada saya untuk dicetak kembali dalam bentuk yang lebih sederhana dan tidak terlalu mengerumitkan untuk diselenggarakan kemungkinannya di wilayah-wilayah yang ditentukan oleh kalangan keluarga Merdeka. Oh, wilayahnya Kota Medan, Sumatera Utara. Oh, sudah ditentukan Kota Madya Medan, seluruh Sumatera Utara. Indonesia, termasuk Indonesia, atas nama tanda tangan langsung Bapak Jenderal Adi Bana Merdeka Giting Suka, Pangkostrat Pemberangus G30S PKI. Dinyatakan kita akan menyelenggarakan eksistensi mata uang rupiah 666, RP666. Produknya dalam bentuk uang kertas dengan nominal yang ditentukan. Nominal Rp10.000, saya mendengar nominalnya Rp10.000. Kontak ini terhubung atas nama Bapak Jenderal Adi Bana Merdeka Giting Suka sendiri yang tidak menginginkan pertemuan langsung kepada saya dan dinyatakan menghubungi nama Irwan Cornela. Pada momen ini, untuk penyelenggaraan jenis produk uang rupiah model 666 dengan nama rupiah 666 ataupun RP666 nantinya. Nominalnya dinyatakan bernilai sama seperti produk uang rupiah lainnya dengan kepastian hukum atas nama Bapak Adi Bana Merdeka Giting Suka, Jenderal Adi Bana Merdeka Giting Suka.
pemilik Bank Indonesia, di mana Merdeka pada momen ini ingin dikonfirmasi klarifikasi statusnya sebagai pemilik Bank Indonesia. Nama dan logo Bank Indonesia termasuk juga mata uang rupiah. Kontennya terhubung menyatakan atas nama ketentaraan kemiliteran faksi Merdeka juga Indonesia Merdeka dengan kepemimpinan umumnya atas nama Jenderal Bintang Kejora Bintang 7 Andi Bana Merdeka. Bapak Andi Bana Merdeka menyatakan definitif masih secara bertahaplah untuk memastikan memang keterhubungan dengan internet 666 ke Discovery ini yang menyangkut proyek juga bersama 666 ruang kode Discovery ini nomor termasuk dalam Alkitab atas nama Jenderal Andi Bana Merdeka pemberangus G30 SPKI atas nama anak kandung Bapak Jenderal nama Irwan Kornel 666 Irwan Kornel Discovery ini. Bapak Andi Bana Merdeka menyatakan mengetahui tentang konferensi-konferensi internet 666 Merdeka Discovery ini. Namanya juga momen konferensi kalender ini tentang perencanaan ataupun pertimbangan untuk mengeluarkan jenis mata uang rupiah model 666 RP666 dengan termaktub nominal-nominal tertentu seperti Rp10.000 ataupun juga Rp5.000 ataupun juga Rp10.000. Untuk menyatakan Bapak Andi Bana Merdeka kita suka mempertimbangkan tanggal tersebut karena keterkaitan status beliau sebagai tanda tangannya nanti. Bapak Andi Bana Merdeka kita suka berstatus sebagai pemilik dari mata uang rupiah dan juga lisensi mata uang rupiah pemilik Bank Indonesia. Konfirmasi dan kontak-kontakan telepon kembali. Baiklah, terima kasih demikian terlebih dahulu. Sampai jumpa dan semua orang dapat menemukan update atau informasinya melalui sosial media internet masa kini. Masuk juga Google, Facebook, YouTube, Pinterest, dan sebagainya. Dengan ID 666 CDM ataupun ID Jenderal Andi Bana Merdeka ataupun Profesor Irwan Kornel. Terima kasih dan sampai jumpa. Semua orang dapat menemukannya. Termasuk juga di kalangan keluarga Merdeka. Kontak menyatakan bahwasanya jaringan internet 660 Agus Kapri ini juga sudah termasuk offline. Pertemanan juga sudah termasuk. Baiklah, kita akan bertahap dan saya akan menantikan untuk realisasinya. Assalamualaikum, salam, dan sampai jumpa. Om Swantiastu, Bodhi Satya. Pada hari yang ke-6, alam menciptakan manusia. Seturut serupa seperti Trinitas Kristiani. Konferensi internet 666 Berdasarkan Framing tetap tidak terlepas dari konteks konfirmasi internasional alibinya kepada Alien Family Global untuk otoritas penyelenggaraan 666 di dunia. Konteks konfirmasi internet ID 666 Irwan Kornel Discovery Framing Elite United States of America ataupun juga Alien Family Global yang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.
Menteri Bawang Jatuh menyatakan Adi Merdeka menghubungi Warkop Taras. Konteks membingungkan ini menyatakan bahwasanya nama Ron Cornell memiliki dispensasi untuk tidak membayar di Warkop Taras, bebas minum dan merokok gratis, yang mencapai total nominal 15.000 rupiah per harinya. Baiklah, itu tadi konteks konfirmasinya dan dicukupkan terlebih dahulu. Total nominal tak terhingga atas nama Bapak Adibana Merdeka. Apakah Irwan Cornell menginginkan untuk mendirikan pub itu? Karena kita mau supaya Irwan Cornell duduk, karena kita yang punya usaha tambal ban atas nama keluarga Adibana Merdeka. Se-Indonesia termasuk juga Riau, itu bibimu Lena merupakan koordinator itu untuk tambal ban sekarang, dan kau punya keuangan untuk proyek yang mana kau Cornell selaku anak Bapak Adibana Merdeka dipertanggungjawabkan oleh Bapak Adibana Merdeka, bebas makan rokok minum gratis di warung Taras, di Warkop Taras. Ya demikian. Dengan total nominal tak berhingga, bukan hanya 15.000. Nyatakan bahwanya konfirmasinya nanti kepada tantenya ataupun bibinya, Bi Rose, Bi Santa Rosa, Bi Magdalena, dan termasuk juga bapakmu sendiri, Jenderal Adibana Merdeka Pangkostrat. Itu nantinya akan membayar di Warkop Taras, di mana Kong Cornell, Irwan Cornell adalah anak kandung dari jenderal besar di Indonesia ini yang mempunyai urusan keterkaitan pengangkatan ketokohan nasionalnya dan juga status kepemilikannya secara nasional Indonesia. Sudah diakomodir dalam paket yang akan bertahap-tahap nantinya atas nama kontek-kontekan kita bersama yang mana kau komprehensikan melalui internet 666 ICDM. Ya itu Irwan Cornell yang mengkomprehensikan, sudah diketahui oleh kalangan keluarga ataupun pengurusannya berlanjutan, makan minum rokok gratislah kawan di Warkop Taras di mana bapakmu Adi Merdeka merupakan pemilik dari Warkop Taras sesungguhnya. Secara berkelanjutan akan dikontek-kontekan menyangkut tentang hal ini. Baiklah, soal pub. Ya, saya sepakati. Namun saya ingin menyatakan bahwasanya itu tidak merupakan akhir dari pengurusan keuangan saya. Ya, demikian. Baiklah, kembali persoalan baraknya tambal ban perbengkelan. Ya, itu berkoordinasi sebenarnya di mana nama Irwan Cornell punya keuangan dari bidang usaha tambal ban perbengkelan. Ya, termasuk itu sebenarnya nanti Bapak Jenderal Merdeka Adibana, orang tua kandung Cornell, nama Irwan Cornell, keponakan dari bibi-bibinya, bibi kandungnya. Ya, demikianlah. Iya, pas, itu dia. Jadi kesepakatannya tentang pub tadi untuk
4 in one corner mengurus internet. Ya, kok Cornel mau mengurus internet? Sekalian pun kau punyalah nanti pub, berbentuk dia seperti pub, di mana itu nanti sebagai bagian nanti awal dari pengurusan keuanganmu. Punya kau nanti jaringan internet di situ, di mana kau mengelola juga internet tersebut. Bukan, namun demikianlah. Oh, soal pub kurang begitu jelas. Oh, baiklah kalau begitu. Jadi ini saja terlebih dahulu. Keuangan pembayaran nama Irwan Cornel apabila bocor di warung Taras itu bagaimana? Kontaknya kepada keluarga Adi Bana Merdeka. Bibi Santa Rosa bilang, Santa Rosa Ginting Suka ataupun Bibi Magdalena, Bilena Ginting Suka. Termasuk juga Bapak Adi Bana Merdeka. Demikian. Baiklah, sebelum saya akan menutupnya, saya juga akan menantikannya kembali tentang kontak-kontakan yang mungkin terhubung kembali. Pada momen ini melalui radio lokal, nasional dan internasional 666 ICDM. Iya, sepertinya saya siaran radio ya. Iya, kontak kembali terhubung dan menyatakan bahwasanya ini serius dan berkomitmen, walau sedikit jeleneh karena keterkaitan, kebingungan juga. Tentang pub ada kemungkinan. Disepakati. Iya, jadi dia berbentuk tiket. Iya, berbentuk tiket, benar. Itu berbentuk tiket. Sesungguhnya kalau kita omongin, itu sebenarnya proyek pilot itu sepadang bulan, kawasan Medan itu padang bulan, dari simpang Pancur Batu sampai simpang Fakultas Kedokteran. Banyak itu nantinya akan mengikutinya dan memang menggunakan sistem tiketing. Pakai tiket ya, nanti modelnya tiketing begitu. Ya, proyek pilot itu. Pajak usul aja menantikannya. Kalau pub saya itu kemarin namanya apa ya? Pizza ya namanya kemarin. Pub Indihome 666 ya. Itu kalau pizza itu jadi, itu pajak usul pakai tiket itu. Saya sudah dengar konteksnya bahwa mereka juga punya keminatan untuk membentuk serupa. Katanya pub itu sedang dipertimbangkan untuk keterkaitan entertainment katanya. Jadi begitu. Ya, itu aja. Kontek-kontek ini nyatakan mengikat juga Om Jerry ataupun juga Akang Jerry, Jerry Thompson ataupun Jerry saja, seorang joki handal di warung Taras katanya. Manajemen, iya, Om Jerry katanya termasuk manajemen sesungguhnya yang masih tidak diketahui ataupun ingin kontak-kontak bertahap dengan internet 666 ICDM. Ya, menyangkut juga keuangan Om Jerry katanya diinginkan untuk diperhatikan dan dipertimbangkan.
Jerry Warkop Taras. Jadi demikian terlebih dahulu ini konferensi gimana? Oh, di ikutkan aja ke dalam internet 666 ICDM. Nantinya akan dipertimbangkan lagi. Baiklah, terima kasih dan tunggu dulu. Baiklah, sampai jumpa terlebih dahulu, nyatakan tutup aja terlebih dahulu, itu saja sudah penting semuanya.